Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku pencinta elektronika dimanapun sampean anda berada, salam jumpa lagi sama Dirga Electroid Channel, channel tutorial berbagi pengalaman seputar servis-menservis elektronika dan lain-lain. Langsung dulur, depanku ini ada speaker portable bluetooth ya lur. Ini apa nih tulisannya? Ginlong apa-apa ini? JL1828 ya lur. Tuh. Tapi di sini keterangannya apa nih? Oh ya, speaker aktif model JL1828 Lamborghini. Oke. Okay. Apa masalahnya? Kita coba aja lur. Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Oke, okay, hidup ya lur ya. Ini hidup. Tapi kata pemiliknya sih ini nih lur. Nah ini udah baterainya udah drop, minta di charge ya lur. Ini katanya konektornya rusak lur. Jadi ini power off karena minta di charge ya lur. Udah drop baterainya, udah kurang setrum. Oke, nggak lama-lama langsung kita bongkar nanti gimana solusinya. Simak terus ya lur. Oke. Apakah masih bisa diganti ini mikronya? Apa enggak, nggak tahu ya lur. Kita buka aja dulu ya. Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya lur ya. Enggak kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya. Diberi jalan keluar setiap masalah-masalah kita. Amin. Rezeki barokah, lancar, kesehatan ya lur ya, umur panjang, amin. Oke, satu lagi lur. Sambil pegang kamera agak-agak goyang ya lur, harap dimaklumi ya lur. Oke. Oke, kayak gini jeroannya lur. Terus untuk chargingnya sebelah sini ya lur. Gini. Waduh, ternyata jeroannya udah kayak gini lur. Oke, tuh udah lem-leman kayak gini ya lur ya. Kayaknya udah hancur ini jalurnya lur. Ya oke, kalau begini caranya kita mungkin udah nggak bisa pasang mikro ya lur. Kita harus modif ini lur. Simak terus bagaimana cara modifnya, lanjut sampai tuntas. Iya baik dulur, ini blok mesinnya udah kita keluarin ya lur. Nah jadi ini untuk kaki-kaki konektor ini udah kita korek-korek dari lemnya ya lur. Kira-kira kayak gini ya lur, kurang jelas ya lur. Nah ini ada berapa, ada 5 pin ya lur yang pada rontok kayak gini lur. 5 konektor. Nah ini sekarang saya siapin ini lur, cas 5 volt untuk cari polaritasnya lur. Maksudnya mana min dan plusnya, nanti kita buat konektor lain ya lur. Itu ya lur. Nah ini untuk minusnya saya solder di ini minusnya lur. Ini min plus 5 volt dari cas. Minnya saya pasang di ini nih, ground power, bebas ground ya lur. Di plat ini juga bisa, di sini juga bisa ya lur. Kita mencari di mana nih posisi plusnya untuk pengecasan lur. Kita sambil, biasanya dia paling pinggir ya lur, paling pinggir kiri atau pinggir kanan. Ini kita coba sebelah kiri ya lur. Apakah ada led yang nyala? Oke, nggak ada. Kita coba lagi sebelahnya lur. Paling kanan ataupun paling kiri ya lur. Ini kita buat cari pin. Nah ini lur, bisa kelihatan lur, ada lednya nyala ya lur tuh. Jadi ini jelas kalau dari atas ini sebelah paling sana ya lur, untuk plusnya ya lur. Jadi nanti kita akan buatkan konektor lain ya lur ya. Yang jelas groundnya udah dapet, tinggal plusnya sebelah sana nomor satu ya lur. Jadi kalau dari depan sini sebelah paling kiri ya lur. Itu untuk plusnya ya lur. Oke.
kita buatkan dan nanti disimak hasilnya lur, apakah bisa ngecas atau enggak. Ini LED-nya di sini tadi udah nyala. Lanjut. Iya dulur, jadi seperti ini lur, kita rubah dengan RCA konektor ya lur. Kayak gini lur. Ini banyak di audio ya lur. Tuh. Ini yang pinggir min, yang tengah yang ada stripnya ini yang merah plus gitu ya lur. Nanti kita sambungkan ke titik pin tadi ya lur. Yang ini yang udah ketahuan ya lur. Sebelah sini plusnya sama ground bebas lah lur. Kalau kita ambil ground sini aja lur ya. Nah, terus nanti ketemunya kan yang ini ya lur. Ini ke sini ya lur. Kita potong. Terus kita pasangkan di sini lur. Ini kita potong juga kabel jarak, di jarak aja lah. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini ya lur. Nah, terus nanti ini kita pasang di, coba mungkin saya pasang di samping ya lur, samping sini ya lur. Yang penting penyesuaian aja mengenai lokasi ya lur. Mungkin di sini ini saya pasang nanti dilobangi, terus kita lem pakai lem bakar sama kombinasi lem power glue ya lur ya. Oke, ini saya skip ya lur eksekusinya, disimak hasil akhirnya.